Sabtu siang, dua putra Ahmad Dhani yaitu Al Ghazali dan Abdul Qadir Jailani bersama dengan tim kuasa hukumnya menjenguk Ahmad Dhani di Rutan Medaeng Waru, Sidoarjo. Selain menjenguk, mereka juga berkoordinasi untuk melaporkan pengadilan tinggi DKI Jakarta ke Komnas HAM di Jakarta Senin besok. Pelaporan dilakukan karena pihak pengadilan tinggi DKI Jakarta memperpanjang masa penahanan Ahmad Dhani selama 60 hari ke depan dengan alasan menjalani pemeriksaan. Namun menurut Al, selama di Rutan Medaeng, ayahnya tidak diperiksa oleh pihak pengadilan tinggi DKI Jakarta, sehingga perpanjangan masa penahanan 60 hari ke depan dianggap melanggar hak asasi Ahmad Dhani sebagai manusia normal. Jadi sekarang saya sama keluarga Senin ini datang ke Komnas HAM karena saya ditambahkan lagi 60 hari. Dan ini ada apa saya juga nggak tahu, karena saya selama 30 hari ini saya tidak diperiksa sama sekali.